floor ada yang mau mengajukan pertanyaan? Atau mungkin sudah terlalu lengkap kali dok? Baik, sambil menunggu dari floor, saya ada sedikit pertanyaan untuk kedua pembicara. Nah, yang pertama untuk Dr. Bumet, kalau misalnya kita baru merawat inap pasien dengan eksasperbasi asma sedang berat misalnya dok, sampai harus membutuhkan perawatan, nanti untuk pulangnya itu apakah sesuai penilaian klinisnya kita bisa langsung masuk step satu lagi, jadi misalnya hanya menggunakan ICS pulmonary sebagai reliever saja, atau prinsipnya deeskalasi dok, misalnya pas pulang pakai step 3, habis itu kalau saya bagus pulang-pulang di deeskalasi, atau bagaimana dok baiknya kalau pas merawat inap? Terima kasih Dr. Aldo. Jadi pasien asma yang masuk karena eksaserbasi, kemudian akan dipulangkan. Oke, jadi kita evaluasi ya, saat akan pulang, apakah pasien ini satu ya sudah mampu menggunakan ini tuh menggunakan device ya, inhaler. Kalau misalnya belum siap ya, kondisinya belum adekuat untuk menggunakan device ya, sebaiknya dipulangkan nanti di rumah itu ya, diedukasi menggunakan nebulizer terapi ya, di rumah sampai nanti kontrol seminggu kita evaluasi ulang. Ya. Oleh karena untuk menggunakan device kan pasien selain yang kesadarannya bagus harus mampu juga kan duduk ya untuk menggunakan device. Kedua yang tadi pertanyaan, kalau memang ya ini kita anggap pasiennya memang ya udah layak ya dipulangkan bisa menggunakan device, nggak masalah kita gunakan langsung kombinasi ICS pulmonary. Ya. Apakah nanti masih perlu golongan Lekotrim ya, arti Lekotrim ya silakan aja disesuaikan dengan kondisi pasien. Terus kadang pasien juga selain ICS pulmonary mungkin masih perlu juga sedikit dosis ya mioglobin oral ya, masih bisa juga kita berikan. Gitu. Jadi prinsipnya pertama nilai kondisi pasien ya layak diberikan device inhaler, silakan langsung diganti kembali ya kepada ICS pulmonary dan tujuannya mengurangi eksaserbasi. Dan yang kedua ya apabila belum layak menggunakan device ya pulang dengan nebulizer terapi seminggu 10 hari kemudian kontrol dievaluasi ulang. Ya. Terima kasih dok jawabannya dok. Untuk dokter saya baru izin mau konfirmasi aja dok, tadi dokter menyebutkan pentingnya tetap diberikan steroid oral untuk pasien-pasien TB meningitis, perikarditis itu kira-kira sampai selesai terapi ORT-nya atau sampai perbaikan klinis saja? Terima kasih dok. Ya terima kasih. Biasanya kita berikan satu bulan selanjutnya, jadi satu bulan atau satu bulan berikutnya atau setengah bulan atau lebih panjang. Maksudnya ini satu bulan kita akan mulai biasanya metronidazol setara dengan prednison 40-60 mg per hari. Jadi kira-kira jatuhnya sekitar 1 mg per kilo per hari. Bisa diberikan hanya satu kali sehari atau di split menjadi 2 atau 3 kali pemberian. Itu satu bulan pertama. Kalau dexamethasone otomatis dengan yang setaranya. Nah, kalau misalkan kemudian sudah satu bulan diberikan, pemberian berikutnya itu diturunkan menjadi 0,5 mg per kilo. Nah, setelah satu bulan, maka bulan yang ketiganya bisa diturunkan menjadi 1/4 hanya 2 minggu atau 1 bulan atau ditempering. Jadi setelah bulan ketiganya mulai dari yang setengah itu diturunkan tiap seminggu atau tiap 2 minggu terus sampai habis tempering tahunnya. Biasanya begitu kira-kira kiatnya. Terima kasih. Berarti kurang lebih dosis full 1 mili per kilo bulan pertama, lalu berikutnya tapering off per bulan ya dok ya? Setengah mili per kilo pada bulan kedua, nah bulan ketiganya tapering. Baik dok. Apakah sudah ada yang mungkin terangsang untuk bertanya dari floor? Dipersilahkan. Belum ada tampaknya. Kalau gitu saya akan tutup lagi dong. Ini pengalaman praktek sehari-hari ya dok, kan kebanyakan kita saat ini berurusan dengan pasien-pasien yang banyak menggunakan jaminan kesehatan nasional ya dok. Seringkali kalau misalnya kita mau meresepkan ICS lah dok, itu dari apotik atau di BPJS ya dok, menanyakan, dok ini pasiennya asma atau PPOK? Karena kalau kita tulisnya bukan PPOK, itu obatnya nggak kuat dok. Gitu. Jadi seringkali pasien asma di PPOK kan dok, terpaksa demi supaya dapat ICS labanya ini. Nah, apakah ada bocoran dok untuk kedepannya seperti apa ya dok ya? Sama mungkin
saya juga kepikiran dengan guideline yang Dina yang terbaru ini, kan ketersediaan di fase pertama juga untuk ICS for Montreal ini mungkin, ya saya nggak tahu apakah sudah ada fase pertama yang sudah tersedia, tapi kalau misalnya belum, untuk reliever apakah diperkenankan dok, misalnya dikombinasi Saba inhaler misalnya dengan steroid oral dosis kecil misalnya, sebagai reliever ya, bukan untuk controller. Makasih dok. Ya, makasih Dr. Aldo. Untuk yang pertanyaan kedua ya, jadi jangan lupa 2 bulan atau 3 bulan lalu ada kegiatan juga di Dinkes Kesehatan di DKI. Saat itu dihadiri juga oleh Wakil Dinkes, jadi dari persahabatan juga ada memberikan materi, saya mewakili RSCM ya, memberikan materi. Jadi sekarang saat ini sedang diupayakan ya oleh Gubernur ya, DKI untuk mengadakan itu terapi ICS hormonal itu di layar paskes primer ya, yang layar pertama itu sedang akan diusahakan, saya masih negosiasi karena kedepannya sepertinya akan diadakan karena sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI ya, jadi mereka sudah terinfo kemungkinan kedepannya tidak masalah lagi. Dan untuk yang tadi apakah bisa digunakan ya tadi yang sabar ya dengan steroid oral. Yang pertama ya kita harus usahakan yang terbaik untuk pasien, kita edukasi ya, mungkin kalau misalnya mampu ya berikan kombinasi ini, atau nanti kalau di DKI sudah ACC ya diadakan juga di puskesmas ya, atau ya, di puskesmas ya untuk kombinasi ini ya diberikan. Itu kalau tidak bisa ya kita tetap mengedukasi pasien bahayanya ini menggunakan cara terlalu lama ya, dan juga tadi yang steroid oral juga panjang ke panjang walaupun dosis kecil tetap ada efek samping ya, untuk jangka waktu yang singkat ya tidak masalah, tapi kedepannya pasti pasien dengan terapi tersebut prognosisnya akan tidak baik untuk eksersebasi dan juga mortalitas tetap tidak baik, jadi kita tetap harus ya kalau data edukasi ulang ya, mudah-mudahan nanti yang program di DKI itu akan segera mulai. Dan yang pertama mengenal saya sih kalau di RSCM ya, dan saya udah lihat juga sempat tanya di bagian farmasi RSCM, nanti dari dokter Seta juga kan sering bisa kasih masukan, sering rapat juga dengan BPJS. Kalau di RSCM sih untuk asma dapat ya mereka, jadi kita nggak harus tulis ini PPOK, dan di platform BPJS itu untuk asma dapat ya golongan ICS formoterol atau golongan yang lain sering kita untuk ya udah ada itu ya aturannya udah ada. Bisa diberikan ya, makasih mungkin dari dokter Cepa ya terkait dengan tanggapan. Iya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan dokter Gomez. Tapi memang juga saya sepakat, saya juga masih praktek di luar dokter Gomez itu di rumah sakit yang kemudian BPJS juga pernah bekerja di rumah sakit itu. Jadi saya harus akui ya memang seperti itu ya. Jadi ketika kemudian diberikan inhaler ICS laba formoterol terutama itu kemudian ternyata itu gak bisa kalaukan BPOK. Padahal sebetulnya sekarang ini kita dari sisi medis kita melihat bahwa ICS formoterol itu obatnya asma, BPOK itu laba-laba. Jadi tidak steroid di situ menjadi dominan, tapi long acting beta antagonis dan beta agonis. Jadi mestinya bukan ICS formoterol gitu. Tapi BPJS yang masih salah kaprah. Ya, saya pikir kita tetap harus mengadvokasi ulangannya. Gini, BPJS itu saya pikir tiap wilayah ternyata kebijakan agak beda-beda. Jadi dengan demikian masing-masing mohon ya pendekatan ke wilayah masing-masing gitu. Karena kalau kita tanya sama pusatnya, BPJS pulang bilang enggak, kami sih ACC aja gitu. Nah ternyata di daerah bisa berbeda-beda. Itu yang menjadi perjuangan kita di tiap daerah. Terima kasih. Terima kasih dok masukannya, karena memang ini menjadi tantangan buat kita semua ya dok ya, di satu sisi asma kan juga kalau nggak salah menjadi program untuk pasien untuk dirujuk balik, tapi di satu sisi kalau misalnya ketersediaan ICS formoterol juga belum tersedia, juga pasiennya sudah sangat terkontrol baik tapi nggak bisa diselesaikan, juga kita susah mau program rujuk balik. Baik, apakah ada yang mau bertanya sebelum saya menutup sesi ini? Mudah-mudahan karena sudah jelas ya dok ya semuanya ya. Baik, sebagai kesimpulan untuk topik yang pertama, jadi teman-teman mengingatkan asma itu adalah penyakit inflamasi saluran napas kronik, dan sekarang sudah ada perubahan guideline ya, di mana kombinasi ICS dan formoterol memang ternyata
ternyata menjadi pilihan pertama pakai dari awal dibandingkan yang dulu kita masih memakai Saba sebagai revert. Karena tentu kalau misalnya kita menganggarkan Saba nanti malah resiko eksersorbasinya lebih parah seperti yang ditunjukkan dari studi-studi, dan ini risiko meningkatkan gangguan kesehatan bagi pasien ke depannya. Untuk topik tuberkulosis tadi sudah banyak sekali dipaparkan oleh Dr. Seva. Memang tuberkulosis bisa memiliki banyak tampilan ya, tidak hanya TBC paru saja tapi juga ekstra paru, dan bisa mengenai berbagai pasien dengan berbagai komorbid dan kondisi ya. Dan makanya kita sangat penting memahami profil obat, farmakokinetik, farmakodinamik, serta bagaimana cara kita memilih sediaan obat tuberkulosis yang efektif, tetap bisa menyembuhkan TBC-nya tapi juga aman untuk pasien-pasien yang kita resepkan sehingga bisa bermanfaat. Baik, sekian untuk sesi 7 pemenuhi kali ini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat siang.